Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Semi Sutrisno di sini. Jadi begini, Besti. Di video kali ini saya membahas tentang transmisi maju mundurnya roda 3 atau VR. Ini punyanya VR. Ini kasusnya seperti nyendat-nyendat seperti gini jalannya, seperti kurang bensin, tapi kalau dirasakan itu seperti apa, ada sesuatu yang menghambat pergerakan. Nah, setelah diperiksa ternyata dari giginya ini mulai aus. Ini terlihat di sini. Nah, ini giginya aus, jadi terjadi sedikit selip. Antara gigi dan gigi ini terjadi selip. Ini gigi primernya. Ini kan ada giginya dari mesin ya. Terus ini gigi depan, untuk majunya kita ganti. Ini gigi depan maju. Terus ini gigi mundurnya. Beda ya, kalau depan gini. Ini tempat lahir. Ini untuk gigi belakangnya polos. Seperti ini ya. Nanti ini kita ganti yang baru. Ini yang baru. Langsung aja kita pasang. Nah, ini fungsinya untuk mentransfer tenaganya, untuk menghandle maju mundurnya ya. Ini kalau sini ngikut gear maju, putar maju. Nanti kalau ke belakang masuknya ke gear belakang sini. Maju mundur, maju mundur, maju mundur, maju mundur. Gini tok. Oke, lanjut. Langsung kita pasang saja ini giginya. Nah, di sini ada panel untuk merubah ini ya, di dalam ya. Tuh. Ada tuas. Tuas untuk menggerakkan ini giginya ini. Sebentar, tak pasang dulu. Di sini ada pen, fungsinya untuk menahan supaya
untuk menahan ini, untuk menahan tuas supaya tidak gerak-gerak sendiri ya. Fungsinya untuk menahan tuas ini supaya tidak gerak. Oke, sudah terpasang. Jadi cara kerjanya seperti ini. Ini tuasnya untuk maju mundur. Kalau mundur dia gerak ke sini, gerak ke depan ya. Ini kalau maju yang konek sama sini, sebelah sini, sebelah kiri, ini sebelah kanan. Mundur, maju, mundur. Nah, gear ini nanti connect sama yang ini, nanti kita pasang di sini. Kan? Ini mestinya puternya ke depan. Nah, itu joinnya gerak mundur. Nanti kalau maju dia akan berbalik putarannya. Nah, cukup sederhana kok cara kerjanya ini. Terus kita pasang dulu gearnya tadi.
Oke, Besti, sudah kita coba langsung saja. Sudah enak nih. Pasang, beginilah hasilnya. Kita langsung kita coba saja. Maju mundur, maju. Kita masukkan gigi satu. Sayang video pertama aku belum sempat ngerekam sih, jadi nggak tahu awalnya bagaimana. Jadi kita coba gigi mundurnya, kita netralkan dulu, dan ini harus posisi berhenti ya kalau waktu pindah mundurnya. Ini kalau nggak berhenti fatal akibatnya, soalnya setelah motor berhenti baru kita pindah ke belakang, kita mundur terus kita masukkan lagi. Nah, ini untuk jalan mundurnya bisa sampai 5, sama seperti maju. Nah, lebih cepat terus. Itulah tadi sedikit pembahasan tentang transmisi maju mundur VR. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.